Ampun Pak Toyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Momon Vlog Mag. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share jika video hari ini bermanfaat. Hari ini Mas Momon mau bocorkan tutorial cara bikin, cara memotong ayam untuk dibuat KFC atau jualan ayam goreng Kentucky ala pinggir jalanan ya. Biar dapat untung jualan ayam KFC pinggir jalan itu ada di tutorial cara memotongnya. Kalau cara memotongnya ngawur, butuh dibacoi, rugi, min, ora badi. Yo, nah, biar badi kita kasih tahu tutorialnya. Nah, Mas Momon, harga jualnya 5.000, 1 kilo jadi 15 potong. Tonton sampai selesai, jangan di skip video hari ini. Jika video hari ini bermanfaat, silahkan di-share ke sosial media nih teman-teman. Bisa di Facebook, WA, grup-grup WA nih. Oke, yowis ngomongnya langsung aja Mas Cikidot. Ini sudah saya siapkan ayam, 2 ekor ayam. Ini beratnya 1 kilo 5 on. Nah, ini ya, segini ini kepalanya sudah dipotong, ceker sudah dipotong. Kita potong jadi berapa, silahkan dihitung. Oke. Ini hasilnya hari ini tadi yang sudah dipotong. Alhamdulillah hari ini Momon Vlog Fresh Chicken dapat pesanan 70 potong dan yang sama yang dijual sekitar 100 potong lebih lah hari ini. Semoga hari ini berikan kelancaran dan buat penonton setia Mas Mon yang mau pesan bisa WA 089718685576. Oke. Harganya saiki 5.000-an, Bosku. Karena ayam mahal, tepung mahal, minyak mahal. Ini mahal, ini mahal. Alah, main malu. Yuk, tutorial caranya ini agak deket aja, enggak apa Mas. Enggak di zoom biar tahu penonton. Pertama, ini ayam utuh kita sikit sebelah ini. Nah, setelah itu kita poklek ya, dipoklek. Nah, setelah dipoklek kita potong. Dipotong. Nah, kita bagian paha dulu seperti ini. Nah, ini ya. Kita ini harus pas tengah. Biar nanti hasilnya rata ya, pas tengah ini. Diiris dulu, kalau sudah pas tengah baru kita bacok. Pas tengah. Nah, seperti ini caranya ya. Setelah itu kita ambil bagian sayap dulu. Harga 5.000-an ya ini ya, silahkan dihitung jadi berapa, kita tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ini sayap ya, sayapnya. Ini harus disuwir-suwir gini seperti ini. Kenapa? Ini biar tepung itu menempel, karena bagian sayap itu fresh chicken yang paling sangat susah sekali buat crispy bagian sayap. Kita harus sisir seperti ini biar tepungnya nempel, biar keribu ya. Kita hitung satu, kita masukkan sini Pak. Ini bagiannya. Jadi satu ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, hitung. Nah, ini sayapnya kita harus kasih daging. Jangan cuma makan sayapnya aja, tapi ada dagingnya. Kita suwir-suwir seperti yang pertama tadi. Ya, ini ya. 6. 6 masih ya tadi ya. Iya. Nanti hitung ya. 6 7 8 9 10 11.
Jadi 11 potong. Nanti kalau salah dihitung lagi. Nah, bagian yang ini kita potong bagian tengah. Ya ini ya, kita arah dulu, kita paskan tengah. Kalau masih pemula, biasanya kalau bacok seperti celek langsung mese kanan ke kiri lah, itu kita paskan tengah, caranya seperti ini. Kita tekan aja biar pas tengah. Nah, lalu kita iris. Nah, ini ada brutunya. Iki namanya brutu. Ini kalau bahasa Jawanya brutu iku marai pikun nek wong Jawa garene. Brutu marai pikun. Pikun iki apa? Gampang lali. Kaya sing nyuting kuwi, gampang lali kuwi. Yo. Nah, kita iris, kita buang brutune sing marai pikun iki digua. Nah. Kok bener ati mak amdah cilik, engko dah cilik engko marai pikun, yo. Dibuang, harus dibuang brutu. Nah, setelah itu ini bagian paha kita potongnya nyirong mas, bagian paha seperti ini nyirong ya. Kenapa kok nyirong mas? Biar mekar nanti pas digoreng. Nah, nyirong seperti ini. Nah, setelah itu kita iris-iris suwir-suwir. Nah, biar tepungnya nempel. Nah, ini harga 5.000an ya bosku ya. Kalau mau jual 12.000 nggak apa-apa, untungnya jutaan. Kita mas rolas ya. Ya, ngono. Rolas. Rolas. Nah, ini kita potong jadi 3. Rolas. Nah, itu tadi 12. Nanti kita hitung lagi lah biar enggak mumet dasi. 13. Nah, ini kita suwir-suwir seperti ini biar tepungnya nempel. 14. 14, 15. 15 ya. Tadi. Nah, 15, 16. 17. 18. 18 ya bos ya. 19. Ini jadi 19. Kalau enggak salah, coba kita hitung lagi. Nah, kita hitung dulu. Enggak apa-apa ya, videonya agak lama, yang penting video ini semoga bermanfaat. Kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wow, 20 ya. Jadi 20 potong ayam ukuran 1 kilo 5 on mas. Jadi 20 potong, harga jualnya 5.000an. Oke. Nah, ini kita potong lagi. Tonton lagi apa enggak? Iyalah, biar bermanfaat, biar tahu lebih detailnya. Nah, seperti ini caranya. Kita ulangi lagi. Penting ditonton sampai selesai, jangan di-skip. Insyaallah sampean bisa cara motongnya. Kalau di-skip-skip, engko marai pikun gue gagal brutunya. Nah, ini kita belah bagian tengah sama tadi. Diiris pelan-pelan dulu. Terus pas tengah kita jelek. Nah, ini kalau dadanya agak panjang itu bisa motonya lebih jadi banyak lagi. Jadi kalau sampean itu milih ayam buat ayam percikan itu cari yang dadanya ini, bagian dada ini agak panjang, agak gini lah panjang, jangan model seperti gini, jangan. Jadi cari yang panjang biar potongannya lebih banyak hasilnya. Biasanya ayamnya ayam wedok, aja ayam lanang. Ayam lanang biasanya abot, berat, tapi kalau yang perempuan enteng, pitik, wedok, nang. Siji, hitung nih. Siji ya bahasa Jawa mas yo. Yo i. Siji. Ya,
nanti kalau ada yang kekecilan, seperti yang ada yang kekecilan bisa dijual 4.000. Potongannya kekecilan dijual 4.000. Celoro, telu, papat, limo, limo bro, limo, enam, enam, enam ya, enam. Nah, ini kita agak cepat. Enam, pitu. Itu wolu. Songo. Sepuluh. Sewelas. Sewelas, rolas. Rolas, bro. Iya, rolas. Pas tengah lagi ya. Oh iya, lali bi brutune urung diguak iki lho mare pikun iki. Gegro mangan brutu mangan sampe lali. Nah, aku malah pinter aku. Maran? Heeh. Wah, jos wi. Sering mangan brutu. Heeh. Cuma daging. Semangat untuk brutu. Pejuang brutu. Rolas telulas yo. Yo i. Telulas. Telulas, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sama. Hasilnya sama yang pertama tadi, 20 ya. Satu ekor ayam jadi 20. Berat ayam 1,5 kg itu sudah keadaan mau apa ya? Sudah bersih ya, Mas ya? Ya. 1 kilo 5 on itu sudah bersih. Jadi kayak paha, apa ya? Ceker, kepala itu sudah hilang, ati ampela sudah hilang. Itu belum sama ati, kepala, ceker belum. Kalau dihitung sekalian kepala, ati ya jadinya 22 potong Mas ya. Mm-hmm. Itu ayam 1 kilo 5 on. Satu ekor lah. Kalau hidupnya berapa Mas kira-kira tadi? 1 kilo 7 on. 2 kilo. 2 kiloan? Heeh. Mm-hmm. Susu tuh kayak mantap tuh. 2 kilo kurang dikit. Ya, 2 kilo kurang ya. Ya udah. Cukup sekian dari saya dan kru syutingnya, kasihan kelesotan di situ. Tolong ya bosku ya di-share. Semoga video ini banyak yang nonton Mas Heri ya. Oke, siap bos. Bisa beli rokok lah. Mm-hmm. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya dengan kru syuting Mas Heri, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya, tolong di-share. Ampun Pak Toyo.